Assalamualaikum Syahid Lover. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hikmatusada. Dan ini suami saya, Bapak Wawan. Kemudian anak pertama kami, Alifa Zahra Ratu Haibatullah. Dan yang kedua, anak kami, Muhammad Zian Asya. Pada hari ini, saya akan memberikan pengalaman yang sangat mengesankan bagi kami nih berdua, karena baru saja saya melahirkan Muhammad Zian Arsya di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Pelayanan di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah ini bagi saya selama dari awal pendaftaran semuanya dan administrasi lainnya sangat bagus, kemudian pokoknya sangat baiklah. Terus cara penyampaian penjelasan informatif banget, dan juga dokternya, kemudian bidan-bidannya juga sangat welcome banget ke kita. Terus ada gak nih Bu yang perlu kami bantu? Pokoknya ramah-ramah banget deh, keren pokoknya Syarif Hidayatullah. Layanan BPJS Kesehatan di RS Syarif Hidayatullah ini gak ada sama sekali tuh perbedaan antara yang penanggung umum ataupun yang BPJS. Yang saya alami saat ini justru sama saja, dan pelayanan-pelayanannya tuh lebih ramah. Kemudian yang membuat saya terkesan ketika setelah melahirkan mendapat bingkisan, kenang-kenangan dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, padahal saya menggunakan BPJS, jadi berarti kan gak ada perbedaan. Kemudian yang kekinian banget ini foto-foto-photoshoot dengan kostum yang lucu-lucu banget deh, pokoknya keren Syarif Hidayatullah. Tentu saja saya akan merekomendasikan Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Jakarta kepada teman, sahabat, saudara ataupun tetangga dan yang lainnya lah yang menyaksikan bahwa di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah ini fasilitasnya sudah lengkap, pelayanannya ramah, kemudian juga yang nuansanya tenang, islami, dan pokoknya nggak nyesel deh kalau misalkan kita berobat di RS Syarif Hidayatullah. Buat saya pribadi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah karena telah membantu proses persalinan istri saya secara sesar. Bagi saya tidak ada kendala dan tidak ada permasalahan apapun. Bagi saya, semoga Rumah Sakit UIN tambah maju, tambah berkah, dan pelayanannya lebih mantap. Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, mantap! Dadah!